kasih minta maaf sebab MC pasal dia belakang. Tapi nak ke depan. Okey, tak apa, tengok belakang apa, boleh tengok depan dia. Okey, bayangkan saja seorang sejaka handsome dia. Okey. Right. Terima kasih kerana dia sampai di sini. Dan malam ini adalah malam terakhir untuk kumpulan A, ya, untuk group A. Dan esok kita break untuk dilaluan set up untuk kumpulan B. Jadi pada siapa yang dah tengok group A, hari Jumaat hingga Ahad adalah untuk kumpulan A. Jadi saya alu-alukan B. Saya alu-alukan karya anda untuk menonton persembahan kumpulan B, ya. Okey. Ada beberapa peraturan yang perlu anda ikuti. Iaitu yang pertama sekali, tolong silent phone. Kalau ada siapa terlupa, boleh double check balik phone anda perlu dalam keadaan silent. Okey. Kalau tak silent atau bunyi semasa bersabar nanti, takut ia mengganggu konsentrasi pelakon dan mengganggu juga konsentrasi penonton-penonton persembahan. Okey, kalau ada bunyi nanti, semua saya minta kerjasama daripada semua penonton, tengok orang yang punya phone tu dan jeling dia tajam-tajam. Okey, seterusnya. Boleh ambil gambar dan kami sangat meminta ataupun memaksa anda mengambil gambar dengan banyak ni. Tapi dengan syarat tanpa menggunakan flash. Okey, saya ulang sekali, tanpa menggunakan flash. Kalau ada flash, jadi sama semua orang jeling dia tajam juga. Okey. Right. Boleh juga ambil video. Boleh rakam walaupun sepanjang sebab ini. Tak ada masalah. Okey. Handphone itu jika mengambil gambar, saya harap tidak ada bunyi, mengeluarkan bunyi-bunyian yang annoying. Okey, seperti bunyi kecek ke, cok ke. Benda itu dilarang sama sekali. Anda juga diizinkan makan dan minum dalam studio ini. Tapi hati-hati, jangan makanan itu atau minuman itu tertumpah. Okey, ketika kunyah, harap kunyah itu tidaklah terlalu kuat bunyi, ya. Dapat kunyah curahan. Okey, kalau siapa ada yang bawa kopok ataupun jajan, anda boleh buka jajan anda sekarang sebab kita nak anda seksa nak buka pelan-pelan. Okey. Alright. Toilet kita di belakang dan show kita adalah sejam setengah, sejam 20% buka. Jadi tidak digunakan sebagai toilet. Dan saya di sini memaksa anda untuk tahan kencing. Okey, sebab kalau nak keluar saya takut awak nak menafkah. Benda tu takut ada kemalangan yang berlaku nanti. Okey. Alright, seterusnya, kalau ada kipas ataupun buku ataupun boleh guna tiket tu untuk kipas jika anda panas. Okey, sebab kita dah terlalu ramai. Jadi kalau panas boleh saja gunakan apa saja, tudung ke, tudung kawan sebelah ke, boleh kipas. Right. Okey, dengan tak perlu buang masa lagi, kami daripada Revolution Stage dan Bilik Sempit mempersembahkan teater Kompilasi Bilik Sempit. Thank you.
Lagi langgar jabatan air. Kasar betul kan budak-budak usia kita ni. You tak mandi ke? Takkan perempuan ofis kita yang lain semua tengah mandi kat sebelah sana. Airnya tak dalam, lebih tenang, cuma banyak nyamuk sih. I okay kat sini. Jaga barang-barang diorang. Lagipun I memang tak boleh. Tak boleh? Apa ke? You sorang-sorang kat sini, kesian. Ada banyak nyamuk tak? Ada sikit. I jarang masuk hutan, jadi senang dapat datang angkat. Lah, iya ke? Kalau macam tu, gambar-gambar kita. Dalam tu ada rokok kan? Tak apa.
cantikan like you. Habis pokok ni nanti pergi eh. Eh, tadi you cakap you senang dapat kata-kata. Sini banyak pokok bulu tau. Nanti meyangga tu boleh melekat dekat kita. Takpelah, I ada bawa ubat sapu. Nanti I sapu sendiri. Anak you tak sekolah kan ni? Selalu loves our lunch time. I dengar sebab you nak ambil anak you balik sekolah kan? Siapa yang cakap ni? Hari ni mak dia yang ambil. Isteri saya dekat rumah. Nanti isteri saya pergi ambil dengan anak saya yang nombor 2 dengan nombor 3. Dia ada 3 orang anak? Saya ada 3 orang anak. Seorang laki-laki, 2 orang perempuan. Yang laki-laki tu sekolah darjah 1. Yang perempuan tu seorang 5 tahun, seorang lagi baru masuk. Tak, isteri saya suri rumah. Dia jaga dua orang anak saya. Kadang-kadang mertua saya datang ke rumah untuk jumpa dia orang. Eh, you pula, saya dengar suami you terlukis. Ya, semangat dia dengar. Dia memang ini dia station ke Kelantan, ada komisen nanti mereka pasal tu. Oh, saya dengar lukisan ni kalau jual harga dia boleh sampai ribu-ribu tau. Tapi saya pelik dengan you. You masih lagi kerja kan? Kita nak jadi suri rumah. Kucing ke, hamster ke, atau burung tekukur, kita boleh bercakap dengan dia, kita boleh pegang-pegang badan dia. Tapi kalau dengan ikan ni, kita nak bercakap pun tak boleh. Kita nak pegang-pegang badan dia pun tak boleh. Kenapa you nak pegang-pegang badan dia? Alah, you tahu. Untuk urut-urut badan dia, kita kan kerja ofis, seharian penuh dengan stres. Jadi kalau kita balik rumah ni, kita ada benda untuk kita lepaskan stres. You ada benda burung ke, kucing ke, atau hamster? Waktu saya bujang dulu, saya rajin jaga burung tekukur. Waktu tu kat kampung. Sejak kahwin ni,
isteri saya tak suka dengan nama bulu dalam rumah. Halo sayang. Abang nih. Abang suara aja nih. Ah, Zul, Fendi, Anwar, semua ada tuan tengah mandi. Apa? Office mate perempuan? Ya, dia orang pun ada juga. Tapi tak semua mandi sekali. Ya, kami tahu dari batas golongan kami. Saya tanya abang balik. Nanti abang beli apa yang saya kirim tadi ya? Nih, anak kita kejap lagi ke sekolah kamu yang ambil. Apa? Atau dia? Apa ke orang tua tu ke sekolah dengan ibu tu ni? Kamu ke di jalan nak ke sekolah tu? Baiklah kalau macam tu. Ya sayang, abang tak ubat. Abang tahulah. Bye. Isteri I. Ayah siap-siapkan makan tengah hari kita. Makanan semua cukup ke? Ada apa-apa yang tak cukup? Ini bawa apa? Ai bawa ais tadi. Harapnya ais tu tak cair lagi lah. You pula bawa apa? Ai bawa mi kuning goreng. Favorite suami ai. Dia pedas sikit. Ada tahu. Ada tauge. You mesti cuba. Oh, sedapnya bau. Kalau macam tu biar air lah yang makan dulu . Mana boleh? Kita kena tunggu yang lain, Buha. Baru ramai yang kita ni. Baiklah, Cik Latifah. Tahu tak? Melihat semangat sungai, kesejukan, gigil. Walaupun tengah hari, kedinginan mesti masuk ke dalam tulang. Setelah lama berendam, jari jemari jadi kecut. Perut mulai kosong, meletih melawan arus sungai dan tujahan yang terjun. Tak kira apa pun makanan yang suap ke dalam mulut kita. Macam bola daging ni ke, nugget, ayam goreng, ataupun mi kuning goreng ni. Makanan tu otomatik jadi sedap. Boleh jadi masakannya biasa-biasa, masakannya tak sedap sangat, tapi situasi itu yang buat apa yang kita makan jadi sedap. Dengan tubuh yang masih berendam dalam air, mulut ternganga disuap oleh orang yang kita sayang. Meskipun secara platonik, sungai, suapan itu buat ia jadi special, buat ia jadi sesuatu yang kita tak boleh lupa sampai bila-bila. You won't admit you love me. And so, how am I ever to know?
Dengan siapa kak? Ramai.